Menurut Kasat Lantas Restro Jakarta Timur, Kompol Teli BW, dilaksanakannya penyemprotan disinfektan ini sebagai bentuk bukti nyata bahwasanya Satlantas Restro Jakarta Timur melakukan protokol kesehatan. Teli mengatakan penyemprotan disinfektan ini telah kesekian kalinya dilaksanakan. Tidak hanya kendaraan dinas saja yang telah dilakukan penyemprotan disinfektan, ruangan-ruangan yang sudah ada di Satwil Lantas Jakarta Timur dan di pos-pos yang ada di 10 kecamatan sudah disemprot. Lantas Polres Metro Jakarta Timur selesai melaksanakan apel pagi rutin dan dilanjutkan dengan penyemprotan daripada disinfektan. Kita tahu bersama protokol kesehatan itu betul-betul kita laksanakan dan kita patuhi, dan bukti nyata dari Satlantas Jakarta Timur hari ini sudah kesekian kalinya kami penyemprotan disinfektan. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi melaporkan.